Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dunia Kosmonaut. Hari ini saya berada di Arab Saudi. Saya kebetulan di Hotel Nausur Al Zahabi Hotel. Ini adalah suasana siang mau salat asar. Menjelang salat asar kita mau salat. Ini agak terlambat berangkatnya tadi karena capean ya. Ini baru sampai sini. Ya, suasananya ada burung-burung darah banyak sekali. Grand Zamzam. Ini burung dara di Mekah banyak sekali. Ini di pelataran hotel, dekat hotel kita. Indah sekali ya. Perlu sekali orang untuk beribadah ke Masjidil Haram. Kita terlambat ya. Kita mau cari tempat dulu.
Ini tadi agak alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah di masjid, walaupun mas bu ya kita tadi kebetulan karena lari-lari terkentut-kentut jadi jatal, kita harus cari tempat wudhu, jadi kita menjadi dan suasana dari maka arum lokal ini terjadi perubahan musim nih ya. Ini lagi sholat jenazah, kalau kita tidak bisa mengikuti karena tadi terlambat. Beginilah suasananya sholat jenazah di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Baiklah, setelah kita berdoa melihat Ka'bah, ada doanya, kemudian kita mulai masuk untuk tawaf. Kita mencari posisi untuk tawaf. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Tidak ada doa khusus untuk tawaf, kecuali yang disunahkan adalah dari rukun Yamani menuju rukun Hajat Waswat, itu membaca Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah, kita mulai tawaf itu dari lampu hijau. Dari lampu hijau ya. Itu ada lampu hijau di sana, itu adalah di rukun Hajar Aswad. Kita mulai masuk. Kita belum mulai tawaf ini ya. Dan di pada waktu tawaf kita dalam kondisi bersuci. Tidak boleh dalam kondisi tidak berwudu. Ini kita belum mulai, kita baru mencari posisi. Kalau kita posisi paling dekat dengan Ka'bah, maka tawaf kita akan semakin dekat jaraknya. Subhanallah, astaghfirullah. Ini adalah perpun Yamani ya, ini ya. Ya, yang disinilah yang disunahkan nanti kalau kita tawaf itu bacaannya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah tawaf sunnah ya. Sangat dianjurkan ketika sampai di Masjidil Haram melakukan tawaf sunnah. Karena posisi kita tidak dekat dan tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka kita cukup melambaikan tangan. Nanti ketika mulai tawaf, Bismillah ya Allah Akbar. Itu adalah lampu hijau. Lihat ya. Itu ada di atas kelihatan lampu hijau, itu kita memulai tawaf ya. Lampu hijau, kita paskan dengan
Rukun Hajar Aswad. Salam menggunakan tangan kanan kita. Tidak pas ya ini. Allah tuh misalnya Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Atena fit dunia. Bismillahirrahmanirrahim.